Banyak lagi ke kes? Ui, banyak lagi. Terkejut aku bodoh. Kau ni... Hai. Banyak lagi ke kerja? Aku nak kena submit benda ni besok pagi. Aku busy sangat-sangat ni. Nak sembang, esok boleh sembang. Jom, pergi minum. Tak kot. Aku banyak kerja lagi ni. Aku nampak Eddie dengan Tajul tadi. Aku rasa nak pergi berita tu. Kokol lah dia orang. Kau tak takut ke, Kit? Kerja lewat malam kat office macam ni. Takut? Nak takut apa? Mana ada benda kat office ni? Itulah korang. Dengan Tuhan, tak takut. Dengan hantu, kau takut. Hantu? Minggu lepas? Kau tak tahu ke? Oh, iyalah. Kau cuti seminggu. Tu, kat depan tu lah. Malam tu, Acap kena stay back sebab page dia banyak. Kat office memang tinggal dia sorang-sorang je. Dengan tipu lah, Mat. Aku jumpa Acap, dia tak cakap apa pun. Habis, takkanlah dia nak cerita kat semua orang. Kau tak percaya, besok kau jumpa dia, kau tanya dia sendiri. Okey. Cerita lah. Aku nak tengok boleh percaya ke tak. Memang mula-mula masuk tandas tu, Zam sorang-sorang. Hai? Tadi Acap kat tempat dia. Tiba-tiba. Alamak. Sorry. My bad. Kat meja Acap tadi kan? Siapa tu? Besok paginya, orang jumpa Acap tengah tidur dalam lift. Tidur dalam lift? Belalah. Dah cerita hantu Thailand mana kau tengok? Kau nak takut-takut dengan aku pula, kan? Sumpah aku tak takut. Asal Black, komputer kau. Apa Black tu? Tersampuk je. Black tersampuk. Black pernah kena. Zam pun pernah kena. Zam pun pernah kena? Belahlah kau. Daripada duduk kena kencing dengan kau. Baik, aku pergi. Eh, jap. Yang cerita tadi,
dalam tandas kan. Zam, histeria malam tu. Zam histeria? Tak seram langsunglah cerita kau ni. Kelakar lagi adalah. Zam punya ganas tu histeria. Memang confirm aku tak. Kotorlah, Mat. Kau duduk betul-betul boleh tak? Tadi kata nak pergi minum. Pergi je lah. Jangan kacau aku buat kerja. Syakil! Apa pasal, Mat? Teman aku pergi parking. Dekat parking buat ada hantu ke? Penatlah, Mat. Aku banyak kerja lagi nak buat. Dah. Jangan cerita apa-apa lagi. Aku tak nak dengar dah. Nurul. Apartmen New Media tu. Nah. Patutlah aku nampak dia semacam je. Cakap seorang-seorang. Dengan aku pun dia tak layan dah. Masa tu dia parking dekat atas. Balik lewat malam jugalah. Thank you.
pada tu lah kita orang syak yang dia tu dah gila. Kau bayangkanlah. Nampak kereta tapi tak ada siapa kat dalam. Kel? Kel? Ah. Kau gimana doh? Aku call tak angkat. Sorry mate. Aku kat tandas dah tadi. Nah, cepatlah jom pergi minum. Dah tak ada siapa dah kat office ni. Nak minum ke mana? Aku orang kampung ni. Aku cuti seminggu kan. Kau jangan main-main, Kil. Aku tunggu kau ni. Tunggu aku? Esok lah. Aku Syif Malam esok. Aku cuti ni, cuti. Nak sembang esok boleh sembang. Oh iyalah, aku cuti seminggu. Asal Black, kau minta kau. Gilo, satgam ke apa? Tak burak dengan siapa entah. Jom lah, Ismet. Kata nak pergi minum.